Hai, Kak Cehal, apa kabar semuanya? Hari ini Lovesa akan membahas materi kita kelas 2. Oke, untuk materi selanjutnya ini masih di warna. Ada hongse, huangse, lanse, sama paise. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah hongse. Hongse ini nanti adalah merah. Oke. Untuk goresannya, untuk gense, se, Lovesa tidak akan kasih lagi. Se, lagi Lovesa hanya akan kasih untuk hong, huang, lan, sama pai-nya saja. Oke, karena se-nya kita sudah pernah belajar di gense. Oke, nah untuk goresan dari hong, perhatikan. I, er, san, si, gu, 6. Oke, ada 6 goresan untuk hong, hongse, yang artinya ada warna merah. Oke, our English is red. Oke, warna merah, red. Oke, ini adalah hongse, ini dan artinya dan juga goresannya dari hong. Silakan dicatat di buku catatan untuk huruf Mandarin, pinyin dan juga artinya. Kalau sudah, silakan dicatat juga goresannya. Oke, dicatat di buku catatan. Nah, berikutnya ini adalah huangse. Huangse itu adalah warna kuning or yellow in English. Okay, ya. Huangse artinya adalah warna kuning or yellow in English. Nah, untuk goresan dari huang, perhatikan baik-baik. I, er, san, si, wu, liu, qi. Oke, nah perhatikan di sini untuk goresan yang ke-8, fa. Ini dari atas sentuh ya. Oke, jadi yang atasnya disentuh. Jiu, shi, lalu 11, 11. Oke, ada 11 goresan untuk huang, artinya adalah kuning or yellow in English. Oke, silakan dicatat di buku catatannya huruf Mandarin, pinyin dan juga artinya. Oke, di bawahnya lalu dicatat untuk goresan dari huang. Kalau sudah, kita akan lanjutnya. Selanjutnya ini adalah lanse. Lanse ini artinya adalah warna biru or blue. Oke, untuk goresan dari lan, saya akan bersihkan dulu papan tulisnya. Baik, kita lanjut ke goresan dari lam. I, er, san, si, wu, liu, qi, pa. Sisan, oke, ada 13 goresan untuk lan, lanse yang artinya adalah warna biru or blue in English. Silakan dicatat untuk huruf Mandarinnya lanse, lalu pininya dan juga artinya, lalu juga goresannya. Untuk kosakata yang berikutnya ini adalah paise. Oke, paise itu adalah warna putih or white in English. Oke, untuk goresan dari pai, mudah sekali, perhatikan. I, er, san, si,
si, u. Oke, ada hanya ada 5 goresan untuk goresan dari pai, yang artinya warna putih, pai se, warna putih. Oke, silakan dicatat di buku catatan untuk huruf Mandarin, pinyin dan juga artinya beserta goresannya. Apabila sudah, untuk tugasnya silakan disalin 4 kali goresan dari hong, huang, lan dan juga pai di buku latihan. Setelah itu, untuk kosakatanya hong se disalin 4 baris, huang se disalin 4 baris, lan se dan pai se juga masing-masing disalin 4 baris penuh ya, seperti biasa. Dikumpul melalui Google Classroom paling lambat hari Selasa depan. Apabila di video ini masih ada pertanyaan atau masih ada yang tidak dimengerti, boleh dilihat di Google Classroom kalau saya akan menyertakan untuk lesson plan-nya, ada semua untuk kosakata, pinyin dan artinya dan juga goresannya. Dan apabila masih ada pertanyaan dan ingin tanya langsung, boleh langsung WA Klausi. Oke, sampai di sini untuk materi kita hari ini. See you.